Hexagonia dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News, berita terupdate dan terkini seputar Hexagon City. Bersama saya, Sabrina Lestari. Pertama datang dari tim marketing dan komunikasi. Hexa Media sudah dibuka untuk kolaborasi dengan Project Passion para co-host. Hexagonia, mari berkolaborasi bersama Hexa Media. Bagikan program menarik co-host kalian ke seluruh Hexagon City. Kami tim Markom siap membantu dengan berbagai fasilitas Hexa Media. Instagram, Facebook, Fanpage, YouTube, Hexa Radio, Hasi TV, dan Hexa Web. Kalian bisa memulainya dengan mengisi form di link berikut, dan kami akan memverifikasi seluruh data yang masuk. Selanjutnya, kita akan bekerja bersama hingga program co-host kalian siap dibagikan di Hexa Media. Mari berbagi banyak hal bersama kami di Hexa Media. Dalam mendukung para Hexagonia untuk menyelesaikan tantangan Project Passion, tim Resources Development memfasilitasi training untuk menambah bekal pengetahuan dan keahlian para Hexagonia. Hai Hexagonia, apa kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bagaimana perkembangan Project Passion-nya? Sudah mencapai milestone yang sudah disepakati sebelumnya dengan teman-teman satu co-host? Apakah ada kendala? Lalu kira-kira membutuhkan pelatihan untuk menunjang Project Passion-nya? Siap-siap ya, kami dari tim Research and Development akan segera membuka pelatihan pendampingan Project Passion. Dan kami juga membuka kesempatan teman-teman yang sudah siap berbagi untuk menjadi pemateri atau menjadi narasumber dalam pelatihan yang akan kami selenggarakan. Sudah cek postingan di Facebook grup Bunda Produktif 2? Nah, ada di sana linknya. Silahkan ya, yang membutuhkan pelatihan segera mendaftar di link tersebut. Kami tunggu data-datanya hingga hari Senin 15 November 2021. Sampai jumpa dan salam semangat! Beberapa pekan ini, terdapat mahasiswa yang mengundurkan diri dari pembelajaran Bunda Produktif. Tidak banyak diketahui penyebab mengapa hal tersebut terjadi. Dan bagaimana solusi tim Community Development menangani hal tersebut? Berikut berita selengkapnya. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Setiap orang itu unik dan ia bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di dalam menjalankan Project Passion, kita suatu tim terkadang ada anggota yang berkurang. Maka berbahagialah karena kita memiliki kesempatan saling akrab, menggali potensi dengan maksimal. Pada akhirnya mampu bersinergi dengan lebih baik lagi. Demikian juga jika kita memiliki anggota banyak, namun mayoritas pasif, ini adalah kesempatan untuk belajar, berdiskusi secara intens dengan teman-teman yang satu visi, dan peluang untuk berganti metode pendekatan. Para leaders akan tampil sebagai tim yang paling tangguh yang pernah ada. Tidak hanya itu, kelak kita juga akan keluar sebagai pihak yang paling berpengalaman. Ada sebuah rahasia agar kita bisa tersenyum manis menghadapi situasi apapun dalam suatu tim. Rahasianya adalah memahami keadaan diri sendiri, menjadikannya sebuah kekuatan, kemudian bergerak dengan lincah memasuki
panggung dengan kekuatan kita tersebut. Sekian breaking news kali ini. Tetap saksikan kembali setiap hari Selasa dan Jumat pukul 16 waktu Heksagonia Produktif. Terima kasih dan sampai jumpa.